Oke, kita review anggur impor lagi. Di depan kami ini ada anggur impor Jupiter. Ini agak panjang-panjang ya, karena dicelup GA3 satu kali. Insya Allah cukup. Ini sudah cukup bagus sekali ya. Untuk dompolannya lumayan bagus, jadi buahnya lumayan lebat. Untuk perawatannya pakai air lindi dan dipicu memakai pupuk pembuahan MKP KNO boron ya. Nah, dan dikasih air lindi itu untuk rutinitasnya, air lindi ya, jadi buat pupuk. Oke, jadi bagus sekali untuk tanam di depan rumah dan mudah berbuah, sangat cocok sekali untuk hiasan. Dan nanti contohnya ketika mungkin ada musim lebaran, hari raya, itu bisa 2-3 bulan sebelumnya bisa dipangkas ya. Dipangkas bisa keluar bunga buah ketika sudah masuk hari H atau hari lebaran, ini sudah bisa disuguhkan, bisa dipetik ya. Oke, di setting seperti itu bisa. Oke, baik.